Subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan yang sangat indah ini, sebab kita ditemukan di salah satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih siapa yang berada di tamannya. Mudah-mudahan Allah juga akan pilih kita berada di tamannya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kerah je belaka ni, oh. Takut ke Ustazah macam straight, oh, masuk ceramah lalu tak ada mukadimah. Oh, masya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada thesis. Thesis itu ringkasan. Ini pihak penganjur bagi majlis pada pagi yang barakah ini, iaitu Terengganu Strategic Integrity Institute. Terengganu Strategic Integrity Institute. Thesis. Saya ni lama dah dengar pasal thesis ni. Bila dengar thesis ni, rasa debor je. Ha, sebab bagi pandangan saya lah, orang-orang yang berada, ha, rasa nak cakap ganu. Memanglah boleh speaking ganu. Memang ganu kan? Orang-orang berada di thesis ni, ha, orang tu kan? Orang berada di thesis ni orang hebat-hebat. Yang dipilih oleh Allah mempunyai ciri-ciri yang selayaknya untuk berada di thesis ni. Walaupun nampak seperti manusia lah pilih, ataupun kita sendiri yang cari pasal mari sini tau. Kita yang mohon bersungguh nak sangat kerja di TC ni. Tapi hakikatnya Allah ya qadir ya muqtadir, Allah yang mentakdirkan sesuatu, Allah yang bagi kita ikhtiar. Dan perjalanan hidup kita ni sebenarnya dia dicatat di Lauh Mahfuz lagi kan. Start pada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, gitu gini. Rupanya Allah nak takdirkan kita berbakti dan kita memperhambakan diri kepada Allah, berada di satu jabatan yang sangat baik. Yang saya fahamnya kalau sebut tesis ni, satu macam tesis PhD itulah kan. Tesis-tesis. Jadi masa adik saya, Ustaz Abdul Hadi kan, dia kata dia tesis. Lepas tu saya pun kenallah sikit pasal tesis ni. Saya bayangkan ini tempat penyelidikan. Sebab dia tesis, dia buat tesis. Ha, macam tu kan. Lepas tu menyelidik mungkin pelbagai bentuk ilmu lah. Dan mereka adalah golongan pakar untuk pelbagai bidang ilmu. Subhanallah. Walaupun nampak di situ Integrity Institute, subhanallah, untuk menjaga integriti. Dalam bahasa kita, amanah, ikhlas, subhanallah. Ikhlas, amanah. Sudah tentu istilah itu jauh lebih luas daripada perkataan integriti itu sendiri. Subhanallah, terima kasih kerana sudi memberi peluang untuk saya berada di sini pada pagi ini. Kemudian bersama dengan kita adalah CEO TISIS, Dr. Wan Mat bin Sulaiman. Dr. Wan Mat bin Sulaiman, subhanallah. Tengok kan orang-orang alim, relax. Kau tengok jumpa luar ni, tak tahu ni doktor ni kan. Saya dah tanya tadi, tak tahulah staff tu betul ke dok kan. Saya kata, doktor ada, doktor bidang apa? Ha, kan? Dia kata syariah doktor. Betul ke? Ha, macam ada apa betul? Sudah, saya tak akan dedahkanlah siapa yang khabar tadi tu. Saya tanya, doktor tu background apa? Ha, faham tak? Ha, jadi, siapa tadi? Saya pun jadi Dok Chang. Ha, molek kot kita mudah hilang ingatan gitu tak? Dok Chang buat mana sir, buat teman tu tadi. Dia kata, syariah sir. Dia background syariah. Jadi, doktor macam tak berapa angguk tu, dia cakerah je tu kan? Rasa dok lah tu. Saya kadang tanya gitu bila tahu ada orang-orang yang alim begini kan? Saya kalau tahu orang pakar hadis, contoh background dia Quran Sunnah contoh kan? Debol lalu. Ha, macam itulah. Semua debor belaka lah. Kita ni tahu kita jahil, kita tak ada ilmu. Cuma Allah beri kelebihan pandai cakap je. Kan, pandai goreng. Macam orang pandai masak lah. Hau. Ikan tu boleh buat macam-macam. Padahal ikan je. Ikan masak merah, ikan tiga rasa. Ikan. Padahal balik-balik ikan je. Ha. Jadi, subhanallah. Dan kelebihan yang Allah bagi sikit tu adalah amanah yang berat. Jadi, bila pandai cakap sikit, orang minta cakap semua. Tak ada ilmu pun, jadi orang mitok juga cakap, kita datang bukan sebab saya memang tidak ada kelayakan dari sudut ilmu, tapi datang kerana satu jemputan dan saya kira ini satu amanah daripada Allah sendiri. Allah mengamanahkan saya untuk memanfaatkan sedikit bakat yang Allah bagi supaya memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada yang mendengar mudah-mudahan. Kemudian saya rasa ada sebelah ni doktor juga ni. Ha, doktor hati lah kot dia. Ha, doktor hati kepada isteri. Ha, subhanallah. Doktor cinta namanya. Ha. Okey, kemudian ada di sini ketua-ketua jabatan.
Ha, boleh angkat tangan ke ketua jabatan? Ke takut nak mengaku? Dan salah seorangnya adalah adik saya sendiri. Mana Ustaz Abdul Hadi? Oh, nusuk. Masya Allah. Tu adik saya tu Ustaz Abdul Hadi. Allah Allah. Masya Allah. Subhanallah. Gana perangai ya? Boleh tak? Oh, Masya Allah. Ha, Ustaz Abdul Hadi. Nantilah kita ngopak sikit pasal dia dah. Kejap lagi dah. Ha, dia adalah anak yang keempat. Anak yang kelima, minta maaf. Ha, anak kelima. Okey, minta maaf Hadi. Anak kelima. Jadi adik-beradik, puan-puan, laki, puan, laki. Dia anak yang kelima. Dia ada kelebihan yang tidak ada pada adik-beradik lain. Ha. Adalah kelebihan dia tu. Nampak yang macam vesya-vesya tau. Ha. Memanglah kita semua manusia biasa. Jadi adinda ni, adinda yang tersayang ni, Abdul Hadi bin Harun ni, dia sebagai ketua unit, ketua jabatan, integriti. Oh, hebat ngak Adi. Oh, dan kita faham integriti ni macam disiplin kan. Masya Allah. Integriti ni ada kaitan dengan sifat ihsan. Subhanallah. Sifat ihsan rasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak mampu merasakan kita melihat Allah. Bukan ketika solat saja, di luar solat. Lagilah kita kena bawa perasaan ihsan tu kan. Jadi ihsan itu lebih tinggi. Lebih jelas, lebih merangkumi daripada perkataan integriti itu sendiri. Subhanallah, serta seluruh warga kerja TCS yang dikasihi Allah sekalian. Bersama dengan saya yang saya hormati, iaitu Encik suami yang tercinta belakang tu, jangan tengok sangat suami orang. Okey, itu Encik Tengku Fazli. Lepas tu ada Ustaz Hazmi Dimash, mungkin ada yang kenal, kawan-kawan dia kan. Turut sama, itu antara panglima perang kamilah. Dia ada bahagian jihad dia lah. Jadi kami datang tu dengan kuda perang dia lah. Bukanlah kuda kami. Ha, macam tu kan. Seterusnya ada bersama dengan tim Cik Syira. Ha, comel pula duduk. Sila. Tak apa sebab dia nak kawal ni. Lepas tu ada Cik Aminah. Subhanallah ni mu'alaf 7 tahun dah lebih kurang. Memang staff kami ramai mu'alaf. Staff lebih kurang dalam 32 orang. Ha, jadi sebahagiannya ada ramai jugalah mu'alaf. Kemudian ada Ustaz Yazid dan juga Ustaz Isa. Ada sama-sama ikut. Alhamdulillah. Jadi nak pergi patung dulu boleh tak? Ha, tadi tu bukan camur mukadimah. Ha. Okay, pagi-pagi makan roti bakar. Apa khabar? Jawab ngepatung jugalah. Ha, sudah. Baru tahu rupanya dak reti sangat. Ha, bukan tahu sangat. Okey. Jawapannya ialah tengah hari makan nasi udang galah. Alhamdulillah. Ha, gitu. Petang makan minum petang dengan air sirap biji selasih. Saya nak ucap terima kasih. Ha, pandai dak bijak dak. Ha, dak pergi petang lepas tu malam pula. Ha. Malam makan nasi dengan tahu. Saya nak royak I love you. Ha, tengok. Ha, ada-ada, kau ada. Ha, macam tu kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Syukur di atas pertemuan ini. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada tajuk kita. Tajuk kita adalah menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi insan yang diredai oleh Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, wallahu alam, bila kita masuk dalam bilik kuliah ni tadi, dewan ni kan. Lepas tu masing-masing duduk jauh-jauh gitu kan. Molek dah duduk jauh-jauh gitu lah. Kau puan kalau duduk dekat-dekat, ia bukan dengar ceramah sangat. Ia dengar, puan bagus. Puan sini lah, ni cerita pasal puan dekat ni jauh, Zimbabwe ke. Kadang-kadang duduk dekat tu lah, lagi dekat-dekat gaji ni, rupanya ia duduk tengok Lazada, Shopee, lepas tu tukar-tukar gambar. Saya kan, subhanallah, kita tahu wabak COVID-19 ni ada memberi 1001 dan lebih wallahualam yang kita tidak terfikir hikmah yang begitu besar. Yelah bila jarak-jarak, bagaimana kan bila disebut penjarakan, jarakan sosial. Macam dua hari lepas, bukan dua hari lepas, semalam. Saya ada urusan dengan non-Muslim kan. Ada urusan dengan non-Muslim lah. Yang mana urusan tu sebab perlu berbincang. Tapi bagaimana bila daripada non-Muslim sebut, kita jarak ya, jarak ya, jarak. Ha. Jadi saya fikir, padahal penjarakan ni memang dah lama dalam adab, dalam akhlak, dalam bab muamalah Islam. Bila berurusan terutamanya dengan lelaki,
lelaki dengan perempuan mesti ada satu jarak yang boleh selamat daripada fitnah. Dan kadang-kadang kita boleh lihat di mana-mana agensi, pejabat ke mana-mana ke, dalam bab muamalat, jual beli ke. Kadang-kadang penjarakan tu tak ada. Dah hilang rasa sifat malu tu. Patutnya kalau nak berbincang lelaki perempuan pun memang jarak jauh. Lepas tu kurangkan bertentang mata. Lepas tu bila walaupun nak tunjuk ke, nak bincang ke, nak tunjuk kat laptop ke pun ada jarak. Dan sepatutnya dikekalkan jarak itu selama-lamanya. Sebab bila kita melepasi batasan jarak itu, kita telah merobohkan sifat malu yang menjadi perhiasan utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut sesungguhnya malu lemah lembut itu perhiasan menghiasi segala-galanya. Dan apabila dia dicabut, hilang sifat lemah lembut, sifat malu, maka ia merosakkan sesuatu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Jadi rupanya bila berlaku wabak ni, kita pun selalu diulang jaga jarak, jaga jarak. Sebab apa? Takut wabak. Tetapi hakikat sebenarnya jaga jarak, jaga harap, jaga jarak kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda itu berlaku dalam pelbagai sudut. Bila berlaku wabak ni bukan pasal jarak je, macam-macam lagi. Bila bercakap tu kan bercakap apa yang perlu saja. Lepas tu dengan kita tutup muka dan sebagainya. Bila rupanya kita berada di tempat yang ramai, bila kita tutup muka, tutup mulut dan sebagainya, kurangnya beberapa sudut fitnah-fitnah tertentu. Wallahu a'lam, subhanallah.